Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki TV Polytron Slim 21 in dengan kerusakan warna dominan merah dan warna hijaunya kurang muncul ya, dan sedikit redup ya, seperti ini contohnya ya. Baiklah sobat-sobat, kita perbaiki TV Polytronnya. Sobat-sobat, TV-nya udah saya bongkar ya. Ini adalah mesinnya ya. Yang pertama kita akan mengukur dulu bagian RGB-nya ya. Kita nyalakan dulu TV-nya. Kita akan dulu listriknya. Ini sudah menyala ya. Kita lihat filamennya sudah nyala. Yang pertama kita akan mengukur dulu bagian RGB ya. Kita ukur dulu bagian blue-nya ya, blue atau birunya ya. Nah, yang blue terukur 93 volt ya. Kemudian kita ukur bagian red ya, red itu warna merah ya. Yang merah terukur 142 ya, 142 volt. Kemudian kita ukur bagian green ya, green itu bagian warna hijau ya, terukur 140 ya, sama. Berarti yang drop ini yang bagian biru ya. Nah, yang biru itu cuma 93 volt ya, berarti ngedrop ya. Tapi saya harusnya yang green juga ini ngedrop ya, karena warna hijaunya tidak keluar. Biasanya kalau warna hijau tidak keluar, di sini tidak akan keluar strom ya, tapi ini keluar strom ya. Tapi kita sekarang akan pastikan dulu ini kerusakan dari mesinnya atau dari tabungnya. Nah, dengan cara kita akan mencabut dulu bagian resistor ya. Bagian resistor dari ketiga ini, yaitu resistor RGB-nya ya, kita akan kita akan cabut dulu untuk memastikan ini dari mesin atau dari tabungnya ya, sobat-sobat. Kita matikan dulu, kemudian kita cabut dulu ini ya, sobat-sobat. Kita belokkan dulu kameranya. Nah, sobat-sobat, kita akan ini ya, kita akan cabut resistor yang sebelah ini ya, yang warna coklat, bukan yang warna biru. Ini adalah resistor dari 180 volt ya. Ini resistor yang ke RGB ya, kita akan cabut dulu. Kita skip aja ya supaya cepat. Nah, sobat-sobat, resistornya sudah saya cabut ya. Ini ada 3 biji ya, 1 2 3 ya. Ini udah saya cabut. Ini yang ke bagian RGB ya, 3 ini RGB ya. Sekarang kita pasangkan lagi. Kita gunakan lagi kameranya. Kita pasang. Kemudian kita nyalakan lagi ya TV-nya. Nyalakan lagi TV-nya. Kita geser dulu kameranya sedikit. Kita nyalakan lagi TV-nya. Dan nyala TV. Lalu kita ukur ya. Kita ukur bagian RGB-nya lagi ya. Kita ukur bagian B dulu. Ini 100 bertambah ya, 100. Yang ini 103 pol ya. Ini 103 pol lebih ya, sedikit, nggak apa-apa, lebih sedikit. Ini, nah ini ya sobat-sobat, yang warna hijau ini mudah-mudahan bisa dilihat ya sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, ini yang warna biru ya. Warna biru terukur 105 volt ya. Kemudian yang hijau ini, yang
yang merah ini, yang merah terukur 100, 104 pol ya. Nah, yang hijau ini ya, cuman terukur 17 pol ya. Jadi yang biru terukur 104 pol, kemudian yang merah 105 pol. Nah, yang hijau ini nih yang ngedrop ya, yang ini cuman 17 pol ya. Harusnya ini juga sama ya, 104 pol atau 105 pol ya. Ini cuman ada 15 pol ya. Nah, kerusakan ini dipastikan dari layar ya, bukan dari mesin. Berarti mesin tidak masalah, berarti mesin bagus. Ini berarti dari layar. Nah, sobat-sobat, kerusakan layar ini bisa diakibatkan oleh dua hal ya. Yang pertama, kosletnya G1 ini. G1 ini koslet dengan RGB ya. RGB itu yang ini ya, G, terus R, terus B yang ini ya. Yang kedua, kosletnya RGB ini dengan heater ya, atau filamen ya. Nah, ini yang ada tulisan H1, H2 itu sebutnya heater ya. Nah, kalau misalnya koslet heater dengan RGB, cara memperbaikinya, kita akan memotong jalur ya. Kita akan memotong jalur ini, kita akan membuat jalur baru, karena ini strumnya 6 pol ya, 6 pol AC, nanti kita akan potong. Kita buat jalur baru ke dalam perit ini ya, perit playback. Kemudian kalau misalnya koslet-nya G1 dengan RGB, cara memperbaikinya kita harus menembak ya. Kita akan menembak layarnya ya. Nah, sebelum itu, sebelum kita menembak, kita akan perbaiki lewat memotong jalur ya. Kalau misalnya memotong jalur kita tidak berhasil, baru kita akan menembak ya. Sekarang kita akan potong dulu jalurnya. Nah, sobat-sobat, sekarang kita akan memotong dulu jalur yang ke heater ya, yang ini H1, H2. Kita potong dulu ya. Potong jalurnya. Jangan sampai ada jalurnya yang kena mesin ya, atau kena jalur mesin ya. Nah, ini ya, kita potong langsung. Ini H1-nya, ini H2-nya ya, kita potong langsung. Kemudian yang atas ya, yang atas saya harus potong. Kalau yang H2 tinggal perlu ya, nggak ada jalur ke atas. Kalau yang H1 ini ada jalur yang ke atas, yang ground ke screen ya, kita potong sini ya. Pokoknya jangan ada yang terkonek ya. Sobat, sekarang kita tinggal membuat jalur ya. Kita pindahkan dulu kameranya supaya kelihatan playbacknya. Pindahkan dulu. Terus sini ya. Nah, di sini ya. Nah, kita akan membuat jalurnya di sini ya. Kita akan lilitkan di sini di batang perit ini sekitar 3 lilitan ya. Biasanya 3 lilitan itu sekitar 6 pol ya. Nah, kita siapkan dulu kabel-kabel ya, sekitar ini ya, sekitar 60 cm kita siapkan. Kita masukkan di sini. Kita masukkan ke ini ya, sela-selanya, sela-sela batang perit. Satu lilitan, dua lilitan. Nah, ini jadi tiga lilitan ya, sobat-sobat. Kita pakai selisiban dulu. Kita skip aja ya, supaya cepat. Nah, sobat-sobat ini ya, tiga lilitan ya, sobat-sobat. Nah, ini. Nah, ini 3 lilitan ya. Nah, kemudian kita akan sambung dua kabel ini ya, dua ini kita sambung ke sini ya. Kita sambung. Kita naikkan dulu kameranya, sosot. Kita geser sini ya. Nah. Kita sambungkan. Ya, sobat-sobat, gini. Ini H1, ini H2 ya. Sekarang tinggal kita tes ya. Tinggal tes. Nah, sebelum dites, saya lupa ini. Ini R yang tadi saya cabut belum dipasang. Ini ya, sobat-sobat. Nanti saya akan pasang dulu ya.
saya skip lagi. Nah, sobat-sobat, saya udah pasang lagi ya resistor ini. Resistor yang 3 biji ini, resistor RGB. Sekarang kita pasang ya. Setelah kita pasang, nah, kita akan tes ya. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Kalau misalnya hasilnya tidak memuaskan, berarti kita akan mengambil langkah yang ketiga ya. Langkah terakhir itu. Kalau misalnya ini tidak berhasil, kita akan menembak ya. Kalau misalnya menembak pun tidak berhasil, berarti layar harus diganti ya. Sobat-sobat, sekarang kita tes ya. Kita tes, kita balikan dulu tipenya. Mudah-mudahan langsung berhasil, sobat-sobat. Mundurkan sedikit. Sekarang kita colokan ya listriknya. Mudah-mudahan langsung bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat hasilnya. Masih tetap ya sahabat-sahabat. Masih warna merah hijaunya. Berarti ini korsletnya bukan dari RGB sama heater ya. Berarti ini korsletnya heater sama G1 ya. Nah, ini kita ambil jalan terakhir ya. Kita akan tembak layarnya. Kalau misalnya ditembak tidak berhasil, berarti kita harus mengganti layar ini ya. Sekarang kita akan menembak layarnya. Nanti saya akan rapihkan ya sobat. Sobat, saya akan rapihkan lagi seperti tadi. Kita buang lagi jalur ini, kita sambung lagi ya, jalur yang tadi diputus. Nanti kita tinggal menembak ya sobat-sobat. Skip aja dulu ya buat merapihkan ini. Nanti setelah dirapikan baru saya akan rekam lagi. Sobat-sobat, blok RGB udah saya rapihkan lagi ya. Kabel-kabel yang tadi sudah saya buang lagi. Nah, sekarang kita tinggal menembak ya. Kita buka soket RGB-nya. Nah, ini alat-alat tembaknya ya, sobat-sobat. Tembaknya ini satu buah adaptor 2 ampere ya. Kemudian satu buah soket RGB dan satu buah lampu 100 watt ya. Nah, sobat-sobat, kita pasangkan soket RGB-nya ya. Kita naikkan lagi ini ke atas, supaya kelihatan. Nah, soket RGB kita pasang ya. Kita pasang. Yang kabel 2 ini adalah jalur heater ya. Yang dua, jalur ini jalur heater. Nah, sebelum kita menembak, kita akan mengukur dulu ya. Kita akan mengukur dulu pakai apometer analog ya. Kita ukur dulu. Ukur dulu ya sobat-sobat, kita paskan dulu kameranya. Nah, ini kita pakai apometer analog ya. Ini yang hitam kita tempelkan di G1 ya sobat-sobat. Ini G1 yang ini ya. Ini G1, kemudian ini G. Ini G2, ini R, ini B ya, blue. Nah, yang ini di sini ya, di G1. Kemudian kita kita colokan ya listriknya. Kita lihat, nah, filamennya sudah menyala ya, sudah kelihatan warna terang ini. Nah, yang pertama kita akan ukur dulu ini posisinya di X100 ya, 100 kilo. Ini ya, sedih 100. Kita yang pertama kita ukur dulu yang G ya. Yang G-nya berapa? G tidak naik sama sekali ya. Kemudian kita ukur yang R ya, red. Yang red naik sekitar 10 ya. Kemudian yang kita ukur yang bagian blue ya, biru. Yang biru kita naik segitu ya, sama 10. Nah, yang paling rendah itu yang ini ya. Nanti setelah kita tembak, nanti kita ukur lagi ya. Enggak ada. Nah, sekarang kita akan tembak ya, sobat-sobat. Kita sambut ini. Lalu kita pasangkan yang ini ya, yang
ini kita pasangkan di sini di GS1. Kemudian yang ini kita tembak-tembakan ya. Kita tembakan, terlihat lampunya ya. Di sini ya lampunya sudah kelihatan. Nah, sini ya kita tembak. Kita mulai nembak. Angka 1. Kemudian yang ini kita tembak yang red. Dua, kemudian yang blue kita tembak lagi. Sampai tidak menyala ya. Kemudian yang ini kita coba lagi. Nah, mudah-mudahan bagus ya. Sekarang kita ukur lagi, sobat-sobat. Kita ukur lagi pakai ampermeter. Yang hitam biasa di sini. Dan kita ukur lagi, mudah-mudahan ada perubahan. Nah, langsung naik ya sobat-sobat, lihat. Langsung naik ya. Langsung naik, ini juga. Langsung naik ya. Udah maaf, tidak kelihatan di atas ya. Tuh, sobat-sobat kita ukur ya, lihat ya. Kita ukur lagi. Tuh, lah sekarang langsung naik ya. Yang ini juga sama, langsung naik. Dan ini juga naik. Kalau tadi kan kita ukur yang green ini, yang hijau ini tidak naik ya. Kemudian yang merah cuma naik skala 10 ya, skala 10. Ini 10, nah kalau sekarang naik sampai full ya. Tuh, yang ini juga full. Nah, mudah-mudahan kita berhasil. Sekarang kita tes ya, sahabat-sahabat, kita tes. Kita tes, kita matikan dulu. Kita cabut soketnya. Kemudian kita pasangkan lagi soket aslinya. Nah, sekarang kita tes ya, sahabat-sahabat. Sebelum itu saya rapikan dulu ini bekas tembaknya. Saya skip dulu. Nah, sahabat-sahabat, kita tes sekarang ya. Kita masukkan dulu kabel antena. Kemudian kita balikan dulu TV-nya. Kita balikan dulu TV-nya. Kita betulin dulu kameranya ya. Sekarang kita paskan dulu kameranya ya, sobat-sobat. Nah, udah pas. Sekarang kita tes. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Ini adalah cara ketiga ya, cara terakhir kita. Mudah-mudahan langsung sukses. Kita colokkan ya listriknya, sobat-sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sukses. Kita tunggu. Alhamdulillah ya sobat-sobat, cara yang ketiga kita berhasil ya. Warna biru ada, warna merah ada, warna hijau juga ada ya. Semua warna keluar ya. Kalau ini ada goyang-goyang, ini ada radiasi ya, radiasi dari TV ya. Aslinya tidak terlihat goyang-goyang ya. Nah, itulah sobat-sobat tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.